الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan saudara-saudaraku. Jadi ya Allah, kita ayo berterima kasih kepada Allah. Terlalu banyak kasih sayang Allah kepada kita. Kita segala urusan kita diberi oleh Allah. Apa yang kita butuhkan Allah berikan. Allah beri kesehatan. Banyak orang tidak bisa makan kecuali harus ke luar negeri untuk makan. Harus ke Singapura dulu. Tidak bisa makan kecuali di tempat-tempat yang harus diiringi dengan musik-musik. Tidak bisa makan kecuali di tempat yang di mana ada pelayan-pelayan yang buka aurat. Ya Allah, kita alhamdulillah bisa makan sekalipun hanya pakai box. Kemudian dengan sederhana kita bisa makan. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberi iman, diberi kekuatan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia rahasia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan Ar-Rahmanur Rahim sebelum Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin maksudnya pemilik alam semesta. Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang memiliki kehidupan, Allah yang memiliki manusia semua. Makanya semua manusia ini akan dikumpulkan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika kembali kepada Allah, dia membawa amal yang Allah sukai. Sahabatku semua rahimakumullah. Lalu kenapa kok ada lagi Ar-Rahmanur Rahim? Setelah itu ada Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin artinya Allah pemilik alam akhirat. Alam akhirat. Saudaraku rahimakumullah, kita berterima kasih kepada Allah. Mengapa harus ada alam akhirat? Ini juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak ada alam akhirat, enak dong, koruptor, hasil korupsi, mati, selesai, habis. Tapi karena ada alam akhirat, Allah hidupkan lagi, Allah sidang, Allah lempar ke neraka. Kenapa? Karena dosa-dosa maksiat. Nah, perhatikan. Jadi ada keadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Enak dong orang yang menipu, orang yang membunuh seenak nafsunya. Tahu-tahu habis, mati, selesai. Tidak, belum selesai. Anda akan disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia adanya alam akhirat. Dunia seringkali tidak sanggup menyelesaikan persoalannya sendiri. Banyak orang benar di dunia dianggap salah karena lemah, tidak berdaya. Dan banyak orang salah, sudah jelas salah, masih dipertahankan dengan kesalahannya, masih aman. Kenapa? Karena dia punya kekuatan, dia punya pasukan, dia punya uang untuk membayar, sehingga dia aman. Kapan selesai? Selesai nanti di akhirat. Ada orang dizalimi, gak bisa balas, tinggal bilang gak apa-apa, nanti kita ketemu di akhirat. Tenang kita. Ya kita tenang. Kita enggak usah sakit hati kepada orang yang zalim. Udah, aku tunggu di akhirat nanti. Jadi, seperti itu cara kita supaya kita tenang. Bagaimana orang yang stres karena gara-gara dizalimi kalau tidak ada akhirat? Tapi karena ada akhirat, kita menjadi tenang. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nanti engkau menyelesaikan di akhirat. Makanya Nabi suatu hari duduk dengan sahabat-sahabatnya seperti ini, bercerita, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu wahai sahabat-sahabatku, siapakah orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, "Al-muflis man la mala lahu la dirham." Seorang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, enggak punya uang. Kata Nabi, "Al-muflis orang yang bangkrut man ata yaumal qiyamah bi ajri salatihi wa siyamihi wa qiyamih." Dia datang di hari kiamat dengan pahala solatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala semua. Fasyata ma hadza wa akhadha ma la hadza. Selama di dunia dia suka mengambil harta si fulan,
dia punya hutang enggak dibayar, dia pernah menyakiti si fulan, dia pernah mencuri harta fulan, pernah menipu orang lain, pernah berbuat bohong terhadap jutaan manusia, semua itu langsung Allah datangkan semua orang yang dizalimi itu. Ini semua yang mendzalimi kamu. Nih, lihat kata Allah. Ini yang zalim pada kamu. Iya. Ya Allah. Maka Allah ambil pahala salatnya dibagi-bagi. Masih banyak. Ambil pahala hajinya dibagi-bagi. Masih banyak. Ambil pahala puasanya dibagi-bagi. Masih banyak. Ambil pahala hajinya, pahala zakatnya, ambil semua. Sudah habis. Ya Allah, pahalanya. Mana yang belum kebagian? Aku ya Allah, mana dosa kamu? Diambil dosanya, dibagikan kepada dia. Dosa kamu lagi? Ambil. Maka akhirnya ditumpukan dosa. Inilah manusia bangkrut. Inilah untungnya ada akhirat. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Maha pengasih, maha penyayang. Allah pemilik alam akhirat. Subhanallah, kita tenang, saudaraku. Kita sedang menuju akhirat. Tidak ada di antara kita yang stres. Nah, makanya hasil penelitian jumlah orang Islam yang stres itu rata-rata karena tidak taat pada agamanya. Rata-rata. Kalau ada orang Islam stres karena kurang taat kepada iman yang Allah berikan kepadanya. Tapi kalau orang Islam jujur, ikut panduan agamanya, dia pasti tidak akan pernah stres. Karena dia yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebaik-baik doa supaya kita tenang, bacalah doa. Allahumma inni ufawwidu amri ilaika ya Allah. Sudah, jangan merasa sedih. Kalau kita sakit, ya Allah aku serahkan ini kepadamu ya Allah. Engkau yang bisa menyembuhkan. Aku serahkan kesulitanku kepadamu ya Allah. Engkau bisa menyelesaikan. Ini paling baiknya doa. Karena kita telah yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kembali kita, tempat berserah diri kepadanya. Nah, ini bedanya Bapak Ibu antara Allah dengan makhluk. Kalau makhluk nih, kalau makhluk semakin jengkel kalau dikit-dikit aku serahkan kepada kamu. Ini kamu yang ngerjain. Ini kamu yang ngerjain. Jengkel makhluk. Kenapa? Ini enak banget nih nyerahin-nyerahin aja gitu. Kalau punya anak misalnya, dia senang kalau punya anak mandiri. Anakku yang fulan, dia mandiri, enggak pernah minta kepadaku. Senang. Anakku yang kedua juga mandiri. Senang. Anakku yang ketiga mandiri. Senang. Itu manusia. Tapi kalau dengan Allah, jangan coba-coba. Bang, abang kenapa enggak doa? Aku mandiri dari Allah. Ini namanya orang sombong. Makanya, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang malas berdoa kepada Allah, Allah murka. Allah semakin senang kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, aku titipkan ini kepadamu ya Allah. Allah senang. Makanya salah satu doa safar misalnya. Dalam doa safar. Allahumma hawin alaina safarona hada wa atwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkau sahabat yang menemani aku saat aku dalam perjalanan. Dan aku titipkan ya Allah kepadamu yang aku tinggalkan. Jadi subhanallah. Jadi doa itu menjadi tumpuan kita kepada Allah. Allah semakin senang kalau kita minta kepadanya. Allah semakin bahagia kalau hambanya minta. Hambaku minta kepadaku, ini percaya kepadaku. Allah sambut. Bahkan Allah senang kalau kita minta di saat semua manusia benci diminta.